Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Ya guys, hari ini aku mau update ya guys. Kalau video saya sebelumnya itu ada ya, saya mau video tentang paret yang dibuat oleh pemerintah setempat daerah ya. Dan hari ini kita mau update sampai sejauh mana pembuatan paret. Oke, kita lihat saja ya guys. Nah, jadi ini guys, pembuatan paret yang dari pemerintah ya, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ini jadi sudah nih seperti ini aja ya guys kayaknya. Jadi di atasnya itu di apa ya? Di semen, di plester kayak gitulah. Tuh, jadi sampai ke sana itu. Nah. Jadi pinggir-pinggirnya ini enggak di apa ya guys? Enggak di plester kayak punya saya ini kan. Tuh, kalau punya saya kan sampai bawahnya, sampai pinggir-pinggirnya saya plester, saya semen. Kalau ini enggak ya, cuma atasnya aja dan pinggir-pinggirnya enggak tuh. Ya memang kenapa sengaja gitu guys, soalnya sudah batu juga ya, batu gunung, jadi dia kuat juga. Kalau kena air enggak masalah tuh. Tapi yang penting di atasnya ini kan harus dikunci dia, kalau enggak dikunci enggak kuat. Nah, kayak gitu. Kita ke sana ya guys, tuh lihat. Ini tuh. Jadi sebelah sini belum ya guys, nggak tahu nanti kapan nih sebelah sini. Mungkin bertahap kali ya. Nah, ini masih yang sebelah sini. Tuh, kita lihat ya guys. Dan ini pas ini ya. Pas di paretnya ini ya, tiang listrik nih. Tuh. Tiang listrik ini pas di paret nih. Nah. Tuh. Nah, gini guys. Sampai ke sana ya, kita lihat sampai ke sini. Tuh, ini semakin dalam ya guys harusnya. Tuh, harusnya sini ya sih semakin dalam juga guys tuh. Kalau nggak dalam sih dia nggak bisa ngalir airnya kan. Jadi sini mah semakin dalam. Tuh, kita sampai di sini guys. Tuh, sampai sana tuh. Tuh, sampai ujung sana. Sudah hampir selesai ya sini. Sudah hampir selesai tuh sampai sana itu. Sampai ke sana-sana juga tuh guys nanti. Wah, keren juga ya. Mantap nih Pak RT-nya nih. Keren. Tinggal yang sebelah sini belum ya. Mungkin bertahap. Nah guys, jadi sampai sini ya, di paretnya deh, drainage, namanya drainage. Mungkin nanti bertahap sebelah sini ya, lebih bagus lagi. Ini juga nanti bertahap ulas ini. Wah, keren banget sih, cuma jadi kotor ya. Jalannya. Jadi ini airnya lebar guys jalannya nih. Nanti kan di sini sebelah sana itu. Lumayan sih lebar jalannya. Sebelah sini nanti kan sampai ke situ tuh juga. Setengah meter dari situ. Nah, jadi kayak gitu guys, update terbaru. Cuma ini tuh penutupnya nih merikat ya, kotor banget dan bersihkan. Nah, jadi seperti ini guys situasi di depan rumahku tuh, depan rumahku ini. Nah, situasinya seperti ini tuh. Kalau dulu ya guys, kalau dulu ini buntu ya guys, kayak gini saya yang buat ini buntu, jadi airnya tuh tergenang di sini, tuh tergenang di bawah sini dulu. Jadi kalau yang sebelah itu ya airnya, nah numpuk di sini semua. Nah, numpuknya di sini semua kemarin itu. Alhamdulillah, ini ada program dari pemerintah dibuat ya seperti ini ya, tambah lebar ya, bagus ya. Nah, tambah ke sana. Jadi airnya nanti, airnya semuanya nanti
kesana semua, nggak tergenang lagi kayak dulu di sini. Nah gitu ya, alhamdulillah sih tuh, mantep nggak guys, keren kan. Nah guys, jadi seperti ini ya gang yang di rumahku tuh. Sini masih tanah-tanah orang semua nih. Gak tahu kok tanah-tanah orang semua, gak yang punya kok dibiarkan. Sini juga tuh tanah orang semua nih. Tuh. Nah, kita muter kayak gini. Tuh. Nah, sini tuh buntu ya guys. Sebelah situ buntu. Buntu, nggak ada jalannya. Pas itu kan perumahan sudah buntu. Nah, jadi kayak gitu guys situasi di depan rumah aku. Paret update drainase atau paret. Nah kita kesini dulu ya guys, kita mau lihat kesini. Nah, ini tanah yang punya anu itu ya. Orang Banjarmasin kalau nggak salah. Tuh, ada sumurnya juga deh. Nah, oh, itu sekarang dipagar ya, nggak bisa lewat sini lagi. Dulu orang lewat sini terus. Sekarang nggak boleh. Jadi di gang ini cuma ini tetangga sama saya tuh guys, cuma berdua aja. Sini belum dibangun nih, padahal sudah ada bata ininya ya, sudah ada apa nih gentengnya, tapi nggak dibangun-bangun. Padahal dulu mau dibangun nih nggak jadi. Padahal lumayan ya kalau dibangun ada tetangga, punya tetangga. Tapi kalau sebelah situ sudah mulai rame dah, gang sebelah situ. Punya saya di sini aja yang belum. Cuma kalau dalam segi ketenangan sih enak ya, nggak banyak tetangga yang ngerumpi. Lebih enak kalau rumah, jadi buat ketenangan lah, buat tenang gitu kalau pingin tenang gitu. Jadi nggak cari yang sunyinya, cari ketenangannya gitu ya, pas punya rumah gitu. Nah gini guys tuh. Ini pagi ya, sekitar jam 6:30. Hari Minggu pas saya libur kerja juga sih. Tuh. Nah. Mantap kan guys. Okay.